Halo sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jumpa lagi di Jejak Sibrai ya kawan. Dan di kesempatan kali ini saya masih dengan bahan serut ya kawan. Dan bahan ini hasil dari saya dongkel ya kawan, dari dongkelan kurang lebih sekitar 10 bulan yang lalu. Dan dulu tuh ini sempat saya taruh, dikasih polybag ya kawan, saya taruh di kebun dan pertumbuhannya sangat pesat sekali. Ini udah batangnya udah gede-gede, jadi nggak sempat kontrol juga kalau di kebun ya kawan. Dan ini juga udah sempat saya cangkok juga. Dan rencana sekarang saya mau reepoting bahan ini ya kawan, dan mencoba program di pot juga ya kawan. Jadi simak terus video ini sampai habis ya kawan. Sahabat bonsai, ini adalah penampakan yang tadi udah saya pruning ya kawan, dan saya sedikit kurangin ranting-rantingnya juga ya kawan. Kurang lebihnya seperti ini. Dan untuk tahap selanjutnya saya akan mencoba sedikit wiring juga ya kawan.
Oke, sahabat bonsai. Ini tadi udah yang tadi udah saya sedikit wiring ya kawan. Dan untuk pembentukan supaya lebih jelas dari alur dari batang serut ini juga, saya akan mencoba bongkar medianya ya kawan. Dan ini adalah bahan yang tadi udah saya bongkar ya kawan. Kurang lebih seperti ini bahannya. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Dan ini adalah media yang udah saya persiapkan. Dari sekam busuk sama pasir kali dan kotoran kambing juga ya kawan. Sahabat bonsai, mungkin untuk sementara seperti ini dulu ya kawan, kurang lebihnya. Dan ini ada beberapa ranting yang masih saya los juga ya kawan, karena masih kecil dan masih proses pembesaran batang juga ya kawan. Dan untuk mahkota mungkin kurang lebih saya mau pakai yang ini ya kawan. Oke sahabat bonsai, terima kasih yang sudah selalu menonton, yang sudah selalu mendukung channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang baru bergabung, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share bila menonton.